kita nak kongsikan sesuatu benda yang sangat-sangat penting dalam dalam bisnes ataupun dalam dalam hidup kita pun, dengan consistent is the key. Consistent is the key. Kat sini kita buat satu perkara tu terus menerus tanpa putus asa. Jika gagal, kita teruskan buat lagi dengan strategi baru, cari solusi untuk sampai apa yang kita nak capai. Untuk buat sesuatu tu kena betulkan niat. Kita tanya pada diri kita sendiri, apa niat kita dalam bisnes ni sebenarnya? Apa yang kita nak sebenarnya? Especially sebenarnya lebih pada apa target anda lah. Yang kedua, kita perlu fokus. Fokus pada yang utama. Jadi apa yang kita jalankan tu, kita lakukan tu adalah dia akan lebih tersusun dan orang kata flow dia cantik je. Apa kita lakukan kan mudah untuk capai bila kita fokus pada sesuatu tu. Hari ni kita nak buat apa? Kita fokus untuk Baja Milagro, kita buat posting dekat Facebook. Kita fokus buat pada pagi. Itu konsisten kita buat lagi tengah hari, petang, malam. Nanti akan ada hasil. Yang ketiga, keutamaan. Utamakan perkara yang penting ataupun yang urgent. Anda boleh pilih. Bila kita ada pelbagai kerja, kalau kita buat semua kita nak buat, jadi benda tu memang tak akan jadi. So kita kena pandai manage lah benda tu sebenarnya. Letakkan yang mana penting, yang mana urgent. Yang keempat adalah jadual. Jadual ni lebih pada orang kata kita nak schedulekan tugasan harian kita supaya lebih tersusun dan perancangan yang kita nak lakukan pada satu hari tu berjalan dengan lancar bila ada jadual. Target tu pun boleh buat dalam bentuk jadual. Target harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Yang kelimanya, kita kena sentiasa ada motivasi diri. Sentiasa orang kata bersemangat, sentiasa dalam momentum yang bagus, sentiasa dalam orang kata aura positif. Bila kita selalu bercakap benda positif, maka akan terjadilah positif pada diri kita. Walaupun kita baca sebaris ayat positif pun, kita akan ubah mindset kita. Guna Baja Milagro. Dapatkan dari ejen seluruh Malaysia. Layari Facebook Baja Milagro untuk info lanjut. Milagro, booster tanaman anda.